Wahyu 20 ayat 12, baca dulu, baca, baca. Saudara itu Wahyu ini Adam dan Hawa keluar. Wahyu 20 ayat 12. Wahyu 20 ayat 12. Wahyu 20 ayat 12. Kau jelaskan sama saya, kau tidak kau bicara lain saya tendang kau karena kau adalah setan. Baik, Pak. Anda telah membuat tadi di sini. Jelaskan. Dikatakan saudara mengatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus langsung masuk surga. Itu tidak sesuai dengan kebenaran saudara ya. Itu bukan pengajaran Yesus Kristus. Pelajaran Yesus Kristus adalah orang yang hidup dan melakukan kehendak Bapa lah yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Tidak semua orang yang percaya kepada Yesus. Karena kalau mulutnya saja yang percaya, itu bukan percaya ya. Dikatakan di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 ya. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, lenyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi jelas saudara, kita yang melakukan kehendak Bapa lah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak ada manusia siapapun yang akan masuk ke dalam kerajaan surga kalau tidak melakukan firman Allah dengan sempurna. Harus seperti Yesus karena Allah itu sempurna. Haruslah kita seperti dia ya. Dan pengajarannya itu jelas saudara, tidak segampang yang kita katakan, cuma percaya langsung ada di Taman Firdaus. Tidak seperti itu ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran ya. Dan saya mengingatkan, langit dan bumi ini tidak akan pernah dihancurkan oleh Allah, karena Allah yang telah menciptakannya, maka dia juga yang akan memberikannya untuk selamanya. Makanya kata Tuhan, dunia ini akan diberikan untuk kita, bumi ini untuk kita selamanya. Tuhan pernah memusnahkan bumi ini ya. Dia hampir memusnahkan dunia ini, tetapi Allah mau berkenan kepada Nuh. Dan Allah berjanji tidak akan memusnahkannya lagi. Ya saudara, jadi sangat jelas ya. Kita diperbarui di dalam langit yang baru dan bumi yang baru, yaitu kita yang sekarang ini akan diperbarui pikiran kita, pemahaman kita, perilaku kita berdasarkan firman Allah. Itu yang diperbarui. Bukan kita menantikan langit yang lain, tidak saudara. Tapi kita berada di langit yang sama ini dengan bumi yang sama, tapi segalanya mengalami perubahan. Bumi ini akan menghasilkan berlipat kali ganda. Manusianya itu akan mengenal kebenaran dan melakukan kebenaran. Dan manusia itu akan hidup kekal, artinya tidak mati lagi, tidak dimusnahkan oleh Allah. Dahulu hampir dimusnahkan, tetapi Allah berjanji akan membiarkan manusia hidup selamanya. Tidak akan dimusnahkan walaupun kita bejat-bejatnya, tapi Allah telah berjanji tidak akan memusnahkan manusia, membinasakan manusia. Yang dimusnahkan adalah iblis. Biarkan saya iblis bicara. Artinya biarkan segala saya bicara, kejahatan saya. Segala kejahatan adalah iblis. Karena iblis bukanlah buatan Allah, maka iblis pun akan di bumi hanguskan, dimusnahkan. Iblis ada karena apa? Karena kejahatan, karena pemberontakan. Sama seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Bom-Bom tadi, Adam dan Hawa tidak makan minum dahulunya. Harus diingat saudara, di dalam kejadian itu Adam dan Hawa diberikan untuk makan seluruhnya. Dikatakan bahwa kita di Taman Firdaus di surga nggak makan minum, itu ajaran yang keliru saudara. Sedangkan Adam dan Hawa Allah menyuruhnya untuk memakan seluruh buah, tapi jangan yang satu ini. Jadi jelas ada makan minum ya saudara. Ada ajaran-ajaran yang tidak sesuai yang mengajarkan tidak makan minum. Padahal di dalam Alkitab jelas Allah mengatakan silakan makan apapun yang, tapi yang satu ini jangan kamu makan. Jadi jelas ada makan ya saudara.
Jadi ini adalah pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai kebanyakannya ya. Oh sudah stop bicara kan tidak? Saya sudah kasih waktu kau 3 menit. Sudah. Ya. Oke, giliran saya. Kau jelaskan sama saya Wahyu 20 ayat 12. Coba kau jelaskan sama saya. Kalau kau tidak, kau bicara lain saya tendang kau karena kau adalah setan. Baik kau. Pak, Anda telah silakan, ya. Membuat jangan kau disini. Jelaskan dulu Wahyu 20 ayat 12. Satu. Baik. Baik. Coba. Jadi saudara di sini tadi menjelaskan Wahyu 20 ayat 12. Kau jelaskan sama saya Wahyu 20 ayat 12. Baca. Saudara itu Wahyu ini Adam dan Hawa keluar. Hus. Saya kasih kesempatan kau ceramah di sini. Saya tanya kau putar lagi. Hus. Ngampun. Tiga kau ditanya. Kau mau melawak di sini. Betul dia. Yang paling penting mau gini pergi ya, saya. Ya. Yang paling penting mau pergi ke percetakan. Yang paling penting mau itu kata kotak. Tuhan. Bentar dulu. Yang paling penting itu yang kata Tuhan Yesus itu. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Coba lihat dia, ngakunya dari surga, mengatakan Yesus itu bukan Allah, ya, mengaku lebih hebat dari Yesus. Mengaku lebih oke dari para pendeta, merendahkan Yesus dengan mengatakan Yesus itu hanya manusia. Selamat Natal untuk semuanya. Inilah orang-orang Natal. Kalau ada yang ngomong, tolong jangan ngomong dulu ya Pak ya. Iya, ini orang salah. Ya, gitu. Jadi apa tadi yang disampaikan itu liar semua itu, liar. Jadi kayak, aduh. Gak tau lah ya. Aku mataku udah sembab ini. Cuma denger aliran surgawi baru muncul tuh kayak gimana gitu loh. Saya itu dengar mereka saja jadi tambah lapar. Salam Bom. Ya salam. Silakan. Iya tadi soal apa kebangkitannya yang orang sudah mati duluan. Kan jenazahnya kan sudah habis dimakan cacing kalau kita dikubur tuh. Kalau kebangkitan itu yang tadi dibilang dunia orang mati itu yang orang percaya Tuhan, tapi dibangkitkan badannya apa rohnya yang dicipdaus, Pak Bom ya? Tubuhnya diubah. Nanti Bapak baca 1 Korintus 15 ayat yang ke-51 sampai 54. Ya, itu karena darah dan daging tidak punya tempat kerjaan surga. 1 Korintus 15 ayat 50. Jadi kita itu kan sekarang kan dari daging, kan? Dari tanah kan, darah dan daging. Nah makanya nanti kita akan diubah, kita memakai tubuh surgawi, tubuh kemuliaan yang sama seperti Tuhan Yesus pakai. Oke, karena kita sekarang kan memakai tubuh duniawi. Nanti Bapak baca dari 1 Korintus 15 ayat 46, 44, 45, 46 itu. Karena ya, di situ dijelaskan yang mana mula-mula manusia pertama adalah Adam, dibuat dari secara alamiah. Tapi manusia yang kedua yaitu Yesus dibuat dari memakai tubuh surgawi. Itu dijelaskan Rasul Paulus sudah jelaskan. Oke. Okay? Iya maksudnya. Jadi nanti kita memakai tubuh kemuliaan. Iya maksudnya misalnya kakek moyang kita ini udah dikubur lama kan pasti udah enggak ada dagingnya tuh, udah dimakan cacing. Ya jadi tanah. Tanah kan, nah yang dibangkitkan ya. Itu yang di Firdaus itu kan, bukan yang di tanah itu kan? Hah? Yang dibangkitkan. Maksudnya selama... dari kuburan itu akan mendengarkan suara orang-orang mati itu, kan mereka jadi tanah. Tapi bukan tanah itu dirubah menjadi bukan, kan mereka kan punya namanya apa ya? Tidak dijelaskan secara eksplisit, tapi di situ kuburan dari kuburan yang dikubur itu mereka akan mendengarkan. Bapak nanti baca Yohanes 5 ya. Yohanes 5 ayat 28. Coba Bu Ana tolong baca Yohanes 5 ayat 28 29 ya. Coba Pak Dino. Ya. Jadi yang Bapak punya pertanyaan itu tidak dijelaskan secara eksplisit. Tapi Alkitab itu hanya bisa dijelaskan secara apa yang tertulis, oke? Okay? Tolong baca Ana. Yohanes 5
ayat 28 29 kayaknya. Baik. Benar-benar jangan ya. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Ya. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Nah. Amen. Jadi dibangkitkan itu bukan memakai tanah lagi, tubuh surga. Diubah.